Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, yang saya hormati Kepala Komisi Bidang Bapak Imam Suhadi, yang saya hormati Head of Investment Administration, Menteri Atas, Mr. Brian, yang saya hormati Kepala kemudian rekan-rekan dari DTI ada Dirjen DTI, Bapak Sparadi, kemudian Direktur Penindakan dan Pendidikan DTI, Bapak Radu Wijayanto, Pandu DTI, Bapak Sapardi, yang mewakili Menkumham, Bapak Dirjen Lapas, Dirjen Pol, Renhat Kratpokat, Gilitunga, Bapak Bapak Sirim Baudi, rekan-rekan Direktur Utama, kemudian Kapolda Aceh, Kapolda Sumut, Kapolda Jatim yang cukup hadir, serta seluruh rekan-rekan yang hadir sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan siang hari ini, tentunya saya selaku pimpinan Polri dalam kesempatan ini memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Polri yang bertugas, jajaran Kemenlu dalam hari ini, Dirjen Bea Cukai, kemudian Dirjen Pemasyarakatan, serta tentunya rekan kita dari DE, serta seluruh pihak ataupun rekan-rekan yang telah terlibat dalam upaya pengungkapan kasus peredaran gelap narkoba jenis jaringan Timur Tengah Malaysia yang masuk ke Indonesia. Tentunya kita masih ingat bahwa Bapak Presiden Polri, Bapak Presiden telah memberikan perhatian yang sangat khusus terkait dengan masalah narkoba. Beliau selalu sampaikan agar kita selalu melakukan pengejaran, selalu melakukan penangkapan dan hantam terhadap seluruh pengedar dan bandar narkoba. Terkait dengan instruksi Bapak Presiden, maka pada tanggal 10 April kemarin, sekitar 17.40, kita telah melakukan penangkapan terhadap penyelundupan narkoba. Polri bersama-sama dengan rekan-rekan dari Dirjen Bea Cukai. Kemudian pada tanggal 15 April, sekitar pukul 22.30, kita juga melakukan penangkapan. Kali ini rekan-rekan Polri bekerjasama dengan DE. Dari kegiatan ini kemudian dilakukan pengembangan kerjasama dengan rekan-rekan dari Dirjen Pemasyarakatan. Sehingga dilakukan hal itu, maka kita berhasil mengungkap penyelundupan kurang lebih 2,5 ton narkoba jenis sabu asal Timur Tengah dan mengamankan 18 tersangka. 17 warga negara Indonesia, 1 kita lakukan tindakan tegas terukur, kemudian 1 WNA asal Nigeria. Kemudian peran dari para tersangka, 7 orang sebagai jaringan pengendali, 8 orang sebagai jaringan transporter, 3 orang sebagai jaringan pemesan, di mana ada tersangka atas inisial KNK, KW, KG, A, MI, dan AL yang merupakan terpidana di lapas dengan hukuman di atas 10 tahun dan hukuman mati. Namun mereka masih menjadi pengendali jaringan narkoba internasional. Terkait dengan TKP penangkapan, ada 3 TKP. TKP pertama di parkiran Alikopi, Rampasai Kuta,
Aceh besar 1278 kg, kemudian TKP kedua 1267 kg di Lorong Kemakmuran di Aceh, kemudian TKP ketiga di Pertokohan Dayang Mogot di Jakarta Barat. Adapun barang bukti rangkaian dari kapal yang digunakan dan kemudian beberapa narkoba yang kemudian dibungkus dengan berbagai macam bentuk paket dan sejumlah kurang lebih 2,5 ton. Seperti kita lihat ada yang bentuknya bulat, kemudian dibungkus dengan tupperware, kemudian dibungkus plastik transparan. Kemudian dari total barang bukti ini apabila diulangkan, maka kurang lebih bernilai 500 kg kali 2,5 ton, kurang lebih bernilai 1,2 triliun. Dan kalau kita lihat dari sisi lainnya, maka dengan kita amankan 2,5 ton narkoba ini, maka kita bisa amankan masyarakat yang akan menjadi pengguna kurang lebih 10,1 juta jiwa masyarakat yang tentunya bisa kita selamatkan dari potensi bahaya penggunaan narkoba ini. Untuk lebih jelasnya, bagaimana kronologis di lapangan, bagaimana proses penangkapannya, kami serahkan kepada Kabareskrim untuk menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Pengungkapan dalam kandungan pengusaha atau institusi ini adalah dari informasi yang kita peroleh dari jaringan kita yang ada di luar negeri, kemudian analisa terhadap beberapa penangkapan yang kita lakukan terhadap para pengusaha, termasuk pengawasan dari teman-teman yang ada di atas maupun yang ada di Direktorat Narkoba untuk pengawasan terhadap para pelaku yang telah dilakukan penangkapan. Diperoleh informasi bahwa pada sekitar bulan Maret ini akan bergerak dari Afghanistan dengan menggunakan kapal lebih kurang menggunakan narkoba di atas 2,5 ton, bukan 5 ton yang bergerak menuju perairan Indonesia. Berdasarkan pola tersebut, sesuai dengan arahan Bapak Kapolri, kita membentuk tim yang tim pertama dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Narkotika Baris Krim Polri, Pak Kapolres Masyarakat, dan tim yang kedua dipimpin oleh Pak Sambo, selaku Kasatgas Merah Putih, untuk membangun komunikasi dengan sekolah lainnya, kemudian dengan DMM, kemudian dengan DIA, sehingga pada saat kita mulai menggerakkan, karena titik koordinat itu sudah diketahui, ada di perairan Aceh. Karena itu tim sudah bergerak dari mulai akhir Maret, bergerak menuju perairan Aceh, bersama-sama dengan BPA, kemudian dengan tim yang lain. Kita berhasil melakukan penangkapan terhadap TKP yang dilakukan di Jelajah Jelajah Bapak Kapolri pada tanggal 10 April 2021 pukul 17.40, kemudian hari Kamis tanggal 15 April 2021 pukul 22.30, dilanjutkan dengan pengembangan terhadap jaringan pemesan dan pengendali yang ada di atas pada tanggal 22 dan 23 April 2021. Dan Bapak Kapolri juga menyampaikan bahwa ada 7 orang berperan sebagai pengendali. Ini adalah S, kemudian KAM, kemudian KMK,
Ali, Hadi, A dan M. Ini merupakan 7 orang yang berperan sebagai pengendali dan mulai pergerakan sambung-sambung ini dari Afghanistan sampai dengan rute titik koordinat yang sudah diberikan oleh memasan dan yang diserahkan oleh pengendali dari Afghanistan. Pada penanggalan tersebut kita bisa amankan Rp1.278 kilogram sabu-sabu yang akan berbeda dengan yang berasal dari jaringan kelompok ini memang berasal dari Afghanistan di mana melibatkan jaringan pelaku Nigeria, Malaysia, kemudian pelaku lokal yang selanjutnya diberangkatkan dari Makassar. Kemudian pada TKP yang kedua akan menanggapkan tanggal 16 April 2021 di karena kita 1.267 kilogram sabu-sabu yang saat ini sudah ada di depan kita ada total 2.545 kilogram dimana jaringan transporter ya berhasil diamankan ada 8 dan kita ada M, kemudian MN, ML, M, dan kemudian dia kemudian B, B, R, dan A, R, A, R, kemudian yang pemesan ada 3 orang jadi O, L, A, R, dan M, R pengungkapan ini tidak bisa kita lakukan sendiri memang dan kita melakukan kerjasama dengan anak bayi dan BNP dan RAPAS kemudian dengan jaringan agensi yang memiliki proses terhadap pengamanan dunia sehingga apa yang kita laksanakan ini dapat berhasil dan ini merupakan pengamanan terbesar yang bisa dilakukan oleh kerjasama dengan anak bayi sehingga bisa kita melakukan pengungkapan yang cukup besar terima kasih Pak Kabaskrim. Jadi sekali lagi dalam kesempatan ini saya selaku pimpinan Polri menekankan kepada seluruh anggota untuk terus tidak tegas terhadap para pelaku narkoba. Tidak ada toleransi bagi para pengguna ataupun pelaku namanya akan anggota atau kedapatan menjadi pengguna atau akan terlibat langsung maka tindakan tindakan keras dan terus tegas sampai ke akar-akar. Kemudian saya minta kepada seluruh anggota untuk terus melaksanakan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada dengan BNN dengan Kementerian Keuangan dalam hal ini dengan rekan-rekan kita yang ada di lapas untuk memonitor sehingga peredaran narkoba bisa kita cegah semaksimal mungkin. Karena memang kita tahu bahwa jaringan internasional ini bisa melakukan aktivitasnya di mana saja dengan memanfaatkan hati-hati dari jaringan yang ada. Karena itu tentunya kita sepakat seluruh stakeholder untuk bersama-sama mengurangi narkoba termasuk juga terus menggerakkan bersama dengan kepolisian internasional seperti BIA dan yang lain juga pemberantasan narkoba di Indonesia untuk bisa kita laksanakan dengan maksimal dan tentunya terhadap para pelaku yang berasal dari lapas perlu diberikan langkah dan perhatian khusus sehingga mereka tidak bisa lagi melakukan kegiatan transaksi dari dalam dengan menampakkan
penilaian dari demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kurang berapa Pak Kapolri dan kepada istri yang telah memberikan pengertian tugas. Dan misalnya, dengan kita kami ada joint operation dengan Kementerian Keuangan dan dengan Kemendagri. Jadi itu kami mohon berkenan kepada Ibu Menteri Keuangan untuk memberikan setelah kita berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kapolri dan seluruh jajarannya, Pak Kabareskrim dan seluruh jajaran Direskrim, Ketua BNN, Pak Petrus, Polse, Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, yaitu Direktur PAS. Siang hari ini saya senang sekali kita bisa bersama-sama menyampaikan pengungkapan penyelundupan dari telah disampaikan 2,5 ton di mana 1,3 ton metamfetamin yang berasal dari jaringan Timur Tengah yang menggunakan sandi operasi di luar uji. Saya berterima kasih pada saat pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia masih fokus untuk melakukan penanganan pandemi COVID-19 dan sekaligus juga untuk memulihkan perekonomian kita. Kita pemerintah masih tetap waspada terhadap berbagai kegiatan-kegiatan ilegal. Underground ekonomi seperti penyelundupan yang merupakan suatu tindakan ilegal. Dan dalam hal ini penyelundupan yang berkaitan dengan metamfetamin atau dalam hal ini psikotropika. Kami bersama-sama Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan terus melakukan sinergi di dalam rangka untuk melakukan penanganan dan pengawasan serta di dalam menjaga masyarakat Indonesia dan Republik Indonesia dari tindakan-tindakan ilegal. Saya berterima kasih Pak Kapolri tadi atas instruksinya yang sangat jelas kepada seluruh jajaran Polri untuk kami juga bersama-sama bersinergi dan juga dengan BNN. Karena kita semua tahu bahwa tadi yang disampaikan jaringan internasional bekerjasama dengan jaringan yang ada di Indonesia akan terus-menerus melakukan upaya yang sangat luar biasa, tidak mengenal lelah di dalam menyelundupkan barang-barang berbahaya ini. Karena nilainya sangat tinggi, dari disampaikan, ini akan mencapai lebih dari 1 triliun rupiah dan membahayakan lebih dari 10 juta masyarakat Indonesia. Jadi ini adalah sebuah ancaman yang sangat nyata. Sesuai instruksi Bapak Presiden yang tadi telah disampaikan Pak Kapolri nomor 2 tahun 2020, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi amanat untuk bersama-sama dengan Polri dan BNN menjadi leading sektor di dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Ini di dalam rangka kita semuanya menciptakan Indonesia yang bebas narkoba. Hingga April 2021, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama dengan Polri dan BNN telah berhasil mengungkapkan 422 kasus upaya penyelundupan narkoba dengan berat bruto mencapai 1,9 ton yang tadi telah dijelaskan detail oleh Bapak Kabareskrim. Sebuah nilai yang luar biasa dan ini baru sampai April. Kalau kita lihat di dalam tahun-tahun terakhir, kenaikan setiap tahun jumlah kasus maupun dari sisi jumlah narkotikanya juga semakin meningkat. Ini mengingatkan kita semuanya untuk terus makin waspada. Sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada Bapak Kapolri, jajaran Kabareskrim dan BNN atas sinergi yang sangat baik dengan teman-teman dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terutama dari Direktur P2 dan seluruh Kanwil Bea Cukai di seluruh Indonesia. Di dalam kesempatan hari ini, Bea Cukai dan Polri serta BNN
telah menghasilkan suatu hasil kerja sinergi yang luar biasa dengan melakukan pengungkapan penindakan terhadap 1,3 ton narkotika yang diduga jenisnya metamfetamin. Dan ini telah diperdagangkan atau akan diperdagangkan di berbagai lokasi seperti yang tadi telah disampaikan. Harapan saya tentunya dalam operasi-operasi selanjutnya kita akan terus mengembangkan seluruh intelijen, data intelijen dan juga langkah-langkah profesional, sinergi dan kolaborasi dengan integritas yang tinggi dari seluruh institusi-institusi yang penting ini. Sehingga kita bisa melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman nyata narkoba atau metamfetamin dan juga terus melindungi Republik Indonesia. Kita semuanya berupaya agar Indonesia bisa bangkit kembali di dalam menghadapi COVID dan kita tidak ingin karena dalam situasi yang extraordinary menghadapi COVID kemudian dimanfaatkan oleh berbagai pihak termasuk jaringan penyelundupan narkoba yang kemudian memanfaatkan di dalam rangka melakukan aktivitas ilegalnya. Terima kasih kepada Bapak Kapolri atas dukungan dan kepemimpinan Bapak dan seluruh teman-teman dari Bareskrim, Pak Peter dari BNN luar biasa selama ini kami bekerja sama dan tentu dari DPR Komisi 3 dalam hal ini berhubungannya kepada kami serta tadi dari Menteri Hukum dan HAM terutama di dalam Direktur Lapasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Menteri Keuangan Indonesia. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Dirjen Kas KMN Kemenhan Pak Direktur Kementerian. Terima kasih yang saya hormati Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Ketua Komisi 3 BNN, Bapak Reskrim dan rekan-rekan media. Yang pertama perlu kami jelaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Dirjen Kemasyarakatan, dalam hal pengungkapan kasus 2,5 ton ini adalah bentuk dari kontribusi kami. Jadi dengan kedua tim ini, yaitu tim pertama dan tim kedua, kami bersama-sama bekerja sama, sehingga kontribusi dalam mengungkapkan kasus ini seperti yang kita lihat. Sekali lagi bahwa ini adalah kontribusi daripada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam pengungkapan kasus ini. Kemudian, bahwa kami selanjutnya akan berkomitmen dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Kepala Reskrim kemudian dengan Kepala BNN dalam pengungkapan-pengungkapan berikutnya sehingga yang berhubungan dengan informasi-informasi menjadi kami kontribusikan untuk pengungkapan yang seperti terlihat sekarang ini. Sekali lagi kami akan tetap bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang seperti disampaikan oleh Pak Kapolri. Karena pilihan dari kami untuk sebagai informasi tambahan bahwa saat ini bahwa warga binaan didominasi oleh narkoba. Dari 250 ribu jumlah warga binaan di Indonesia lebih dari 60% atau 137.000 adalah pelaku narkoba yang terdiri daripada pemakai, bandar, dan juga kurir. Saya yakin bahwa kedepan kami yang tetap bekerjasama berkontribusi dalam pengungkapan-pengungkapan berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dirjen Pas KMN. Dan selanjutnya acara berikutnya adalah tanya jawab dan hanya kami berikan dua pertanyaan kepada Bapak Kapolri ada beberapa yang harus tidak bisa dijawab.
Gini Pak. Ya, ada terang itu dulu Mas. Selesai.